Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para siswa-siswi SMK Negeri 1 Kutasari dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Alhamdulillah, bersyukur saya masih diberikan nikmat sehat ya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Pertemuan untuk sesi 3 dan 4 untuk hari Rabu besok, Rabu tanggal 28 ya, dan hari Jumat di bulan Agustus, nanti saya akan memberikan aktivitas pembelajaran. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar routing dinamis ya. Saya akan memberikan semacam esensial materi yang nanti dijadikan sebagai keyword atau kata kunci kalian untuk mempelajari serta memperluas pemahaman kalian dengan membaca bahan hajar yang sudah saya bagikan. Nah, untuk kompetensinya ini nanti harus disusun terlebih dahulu ya, strategi belajarnya sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin ya. Nanti kamu belajar secara daring terlebih dahulu dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp ya. Nah, untuk KD-nya kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis permasalahan routing dinamis ya, dan memperbaiki bagaimana cara konfigurasinya. Nah, saya akan menjelaskan routing itu sebenarnya apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita harus tahu tentang sebenarnya routing untuk apa sih. Nah, routing prinsipnya itu sama seperti kalian menggunakan peta untuk mencari jalan ya. Jadi kamu yang mencari jalan itu dianalogikan atau diilustrasikan sebagai paket gitu kan. Saya mau ke Bobotsari gitu kan, dari katakanlah dari Kutasari, jalur yang paling dekat lewat mana sih gitu. Nah, ilustrasi itu misalkan saya belum tahu daerah Kutasari itu jalannya mana saja, cabang-cabang jalan yang bisa saya tempuh untuk ke Bobotsari itu lewat jalur mana saja. Nah, maka saya menggunakan misalkan bantuan GPS gitu kan ya. Nah, GPS itulah yang memberikan kita petunjuk agar kita bisa sampai ke tempat dengan jalur terpendek, gitu kan. Nah, kalau di jaringan, berarti bagaimana cara kita menggunakan teknologi agar pesan yang kita pakai dalam rangka, katakanlah kamu nonton YouTube atau chatting dengan teman kamu atau dengan video interaktif, itu bisa berlangsung dengan cara yang paling efisien. Nah, itulah yang disebut sebagai routing, gitu ya. Itu kata kunci routing, proses pengiriman paket, gitu ya. Proses pengiriman paket sampai dengan tujuan, gitu ya. Nanti ketika paket itu rusak, nanti bagaimana? Itu yang menangani itu routing, algoritma routing itu sendiri. Nah, di sini pokok-pokok materinya ada 5, ya. Di sini sudah ada ilustrasinya. Di bahan ajar pun sudah ada ilustrasinya, anak-anakku semuanya. Nah, karena bentuknya seperti logo-logo komputer seperti ini, berarti kamu harus sudah familiar kalau logonya kotak itu menandakan perangkat apa, gitu kan. Nah, kalau kamu belum familiar, saya akan memberikan ilustrasi supaya nanti memberikan kemudahan pemahaman serta interpretasi memahami bahan ajar yang sudah saya berikan. Nah, bahan ajarnya itu saya akan coba tampilkan. Bahan ajarnya ini. Ini dipakai selama 1 tahun pelajaran, insya Allah ya. Ini dengan kurikulum yang lama, saya mohon izin dengan Pak Haryo ya. Dan di sini menggunakan pendekatan active learning ya. Ya, kamu baca pertama yaitu bab 1 routing ya. Nah, ini kan paket IP itu. Nah, dari aktivitas ini di bab 1, nah kamu nanti bisa membaca routing, nanti saya mempelajari apa saja, konsepnya ada. Ini sudah ada bagannya, ruang lingkup materinya, setelah itu di sini diberikan ilustrasi gambar juga. Nah, ketika kamu nanti berdiskusi dengan teman kamu,
yang perlu kamu diskusikan itu, mohon maaf, hal yang memang belum kamu pahami itu ya. Nah, Pak, saya belum praktek, bagaimana saya bisa paham? Nah, maka di sini saya akan membawa kamu praktek sebentar tentang Cisco Packet Tracer dalam rangka menguji implementasi tentang konsep routing itu sendiri. Nah, saya akan membawa ini ya, softwarenya kayak gini. Ikonnya itu ini ya, ikon Cisco Packet Tracer. Nah, oke. Okay. Nah, berikutnya kita harus paham dulu ya areanya ya. Yang pertama itu ada yang istilahnya real time ya. Ada yang istilahnya itu physically atau simulation ya. Real time ada yang simulation. Nah, terus yang atas sendiri ini ada yang logical. Nah, ini ada yang physical. Nah, oke. Okay. Saya akan memberikan contoh sederhana. Misalkan saya mendrag PC gini ya. PC, oh ini berarti PC. Terus ini switch gitu kan. Nah, kamu harus familiar. Ini switch untuk apa, PC untuk apa gitu kan. Nah, maka hal-hal yang memang belum, aspek yang paling fundamental yang belum kamu pahami, kamu harus diskusikan. Nanti Pak Guru akan memberikan formulir evaluasi hasil diskusi kelompok kamu yang sudah dipahami apa, tapi harus dijawab dengan jujur ya. Artinya itu hasil dari perwujudan dari apa yang telah kamu kuasai itu ya. Jadi switch ini buat apa ini kan? Bentuk switch seperti apa Pak? Kayak gini ya. Terus PC ya, PC sudah tahu ya, ada juga laptop misalkan. Pak, kalau PC sama laptop di jaringan terhubung bedanya apa? Ya, boleh saja, misalkan itu belum paham ya, silakan dituliskan belum paham. Di bagian, saya belum bisa membedakan antara perbedaan jaringan dengan laptop dengan perbedaan jaringan dengan PC. Boleh, gitu kan. Silakan, walaupun itu belum masuk materi routing ya. Nah, terus ini router. Ya, router seperti ini bentuknya. Nah, oke, okay, lingkaran ya, ingat-ingat lingkaran. Bentuk router kayak gimana, Pak? Ah, ini routernya Cisco. Nah, pelajaran saya di samping ada di administrasi infrastruktur jaringan, kita bermain dengan router, ada juga server ya. Ini juga server. Ada di pelajaran yang lain, administrasi sistem jaringan. Ada di pelajaran teknologi UAN juga, gitu kan? Jadi sebenarnya untuk administrasi sistem jaringan kita lebih dari sisi pengelolaan komputer jaringan dari sisi perangkat lunaknya ya. Kalau di perangkat kerasnya itu di mata pelajaran teknologi One. Ya, kalau administrasi khusus perangkat lunak server itu ada di ASJ ya, administrasi sistem jaringan. Nah, di sini saya menggunakan Cisco karena kalau kita prakteknya pakai GNS3 itu butuh spek komputer yang tinggi. Ya walaupun kelebihannya GNS3 itu menyerupai keadaan lab fisik yang asli gitu ya. Karena kita harus nginstal sistem operasi real gitu kan. Nah kalau ini belum bisa menyerupai keadaan yang aslinya ya. Tapi minimal kita bisa belajar dari situ. Nah jadi tugas kamu pertama itu kamu harus tahu ini router buat apa. Server ini ya, bentuknya ini kan kayak gini ya. Server buat apa? Switch buat apa? Hub buat apa? Dan kamu harus bisa membedakan, minimal bisa membedakan. Ya. Switch itu bedanya dengan hub yang kamu pahami dari sudut pandang kamu sendiri. Ya, tentunya berpendapat itu harus belajar dulu ya. Baca, pahami, terus kalau bisa praktek ya. Kalau memang belum bisa ya, silakan sampaikan. Agar nanti saya juga tahu kondisi sesungguhnya yang ada di diri kamu masing-masing itu kelemahan-kelemahan yang ada dan kelebihan-kelebihan yang ada itu apa saja. Kita inventaris dan kita pahami bersama ya. Nah, terus di sini juga ada yang wireless ya, ada perangkat wireless. Perangkat wireless kok lingkaran, Pak? Gitu kan. Berarti ini router ya, router wireless gitu kan. Nah, kalau saya bilang lingkaran ini router gitu kan. Berarti kalau yang ini ada simbol yang sama ya, berarti router wireless. Ada lagi cell tower gini kan. Nah, jadi tugas pertama kamu silakan kamu baca telaah modulnya ada di bab 1 ya.
pelajari sampai dengan kegiatan belajar 1. Jadi bab 1 sampai dengan kegiatan belajar 1 ya. Nah, Pak saya nggak suka baca itu kan. Nah, ini kan tahap prakteknya ya. Nah, sampai dengan kegiatan belajar 1. Nah, ini. Nah, kamu baca ya, baca semuanya. Pak, ini ada soal dikerjakan, Pak. Ya, boleh dikerjakan. Silakan untuk bahan diskusi ya. Nah, yang harus dipraktekkan belum bisa dipraktekkan ya dilewati dulu gitu kan. Nah, setelah itu ya, kamu lihat ini. Oh, seperti ini, Pak. Lah, terus cara bikin routing gimana, Pak? Ah, cara bikin routing berarti kamu harus sudah paham tentang satu topologi jaringan, yang kedua tentang pengalamatan jaringan. Jadi, setiap perangkat ini harus dikasih identitas gitu ya. Ada IP address-nya itu kan. Apa di sini ada IP address-nya, Pak? Ya, kita lihat di sini ada keterangan IP address. Nah, ini wireless ada IP address. Hub tidak ada IP address-nya. Switch ada IP address-nya ya, ada keterangan IP address, berarti bisa kita setting. Laptop juga ada IP address-nya. Nah, nanti akan muncul beragam pertanyaan ya. Nah, nanti ketua dan sekretarisnya akan menyampaikan mungkin hal-hal yang mungkin harus dibantu ya melalui saya begitu. Karena ketua dan sekretarisnya nanti sudah masuk ke grup ya, grup khusus ya. Nanti yang menjembatani ketika ada kendala-kendala yang muncul dari dampak pembelajaran daring era pandemi ya. Ya, jadi ini contoh setting IP. Oh, ini ada IP, Pak. Nah, saya belum memberikan ya. Jadi pahami dulu hal yang paling mendasar ya. Kita belajar step by step ya, dari hal yang mudah dulu, nanti secara bertahap akan belajar ke materi yang lebih lanjut lagi ya. Jadi tugas saya silakan untuk mencermati ya, apa fungsi perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang kamu tahu itu apa aja, kira-kira fungsinya apa. Ya, jangan mohon untuk tidak mengkopas. Ya, kamu jawab dengan versi gaya bicaramu sendiri. Ya. Nanti kalau ternyata versi gaya bicaramu di tulisan itu kurang bahasa atau peristilahannya itu tidak atau menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan EYD atau kalimatnya masih berantakan, maka kamu perlu membaca ya. Jadi untuk mengkonstruksi suatu kalimat sesuai dengan tata bahasa, istilah dan mungkin semacam kalimat yang tepat itu kita harus banyak membaca ya. Sama seperti kita berbicara itu kan. Berbicara kalau kita sering membaca dan lawan bicara kita juga orang-orang yang kita pandang sebagai orang yang pintar atau intelektual, kita akan secara alamiah kita akan bisa menjadi orang yang pandai berbicara dan pandai menulis ya. Jadi perlu dibuat kebiasaan baru supaya nanti yang sudah terbiasa membaca bisa mengembangkan kalimatnya dan yang belum terbiasa membaca menjadi terbiasa. Sekian ya dari saya, itu saja. Jadi pelajari yang ada di modul, diskusikan dengan teman kamu ya. Jadi kegiatan belajar 1 silakan kamu coba ini ya, coba kamu baca, coba kamu analisa. Misalkan bagaimana mengidentifikasi alamat jaringan? Caranya gimana ya? Itu kan. Bagaimana melakukan segmentasi jaringan dengan teknik submapping? Caranya gimana? Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan evaluatif ya. Pertanyaan yang memberikan kamu semacam improvisasi supaya kamu itu bisa mengenali apa yang sudah kamu pahami dan yang belum kamu pahami itu apa, ya. Terus yang di sini, oh prakteknya pakai Cisco, pakai tracer itu kan. Nah, nanti yang timbul di situ, yang sudah kamu pahami, Pak, saya baru paham jaringan itu tentang perangkatnya saja. Routing saya belum paham, misalkan. Ya, boleh saja. Jadi nanti pertanyaan yang ada di tugas nanti, apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer atau hardware software jaringan itu kan. Terus misalkan apa yang kamu pahami tentang routing bersama dengan kelompok kamu.
Kalau memang belum paham ya ditulis yang tidak paham apa saja. Nanti kita diskusikan ya. Hasil dari belajar kelompok pertama atau dari pertemuan daring pertama dengan teman kamu nanti akan menjadi feedback atau masukan untuk perbaikan di pertemuan kedua ya di hari Jumat. Demikian dari saya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.